Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video kali ini kita akan tetap selalu menjaga hati kita dan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama serta pepatah-pepatah para kaum solihin. Begitu juga para pecinta channel MRN Kata Hati. Bisa juga berbagi ilmu yang bermanfaat di channel ini dengan melalui komen-komen di bawah channel ini. Nah, nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita adalah kalau ada orang yang menghormati kita, berarti orang itu adalah orang baik. Orang seperti ini kok dihormati? Nah, begitu juga kalau ada orang yang menghina kita, artinya dia juga orang baik dan jujur. Karena itu, dia bisa menasihati kita secara langsung. Memang seharusnya kita diperlakukan seperti itu, agar kita selalu belajar untuk menjadi orang baik. Jadi, apabila kita dihina, dicaci, dimaki, seharusnya kita introspeksi diri. Jangan pernah kita semena-mena marah, sedangkan kita tidak pernah introspeksi diri. Karena dengan introspeksi diri inilah kita bisa mengetahui bagaimana kadar keilmuan kita, akhlak kita, keimanan kita, sesama manusia. Semoga dengan nasihat yang singkat ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin.